Wow. Sampai tumpah, Bang, maksudnya. Jangan, Bang. 50.000 nih, guys. Gocap. Lokasinya di Pasar Santa ya. Assalamualaikum. Balik lagi bersama Teguh di Kubiler. Kulitnya bikin ngiler. Yuk makan yuk. Jadi kali ini kita lagi ada di mana nih, Jo? Di Pasar Santa. Tepatnya di atas gedung Pasar Santa. Kalian bisa lihat pemandangannya indah, bukan? Bukan. Bukan. Karena dulu kita berdua pernah kerja satu tempat di sebelah. Gak usah tahu. Keceplosan. Kita berdua pernah kerja satu tempat, nanti orang-orang pada tahu. Jangan ya, Dek, ya. Jangan. Apalagi ada si. Jadi kali ini kita ke sini mau ngapain, Jo? Ngobrek-ngobrek. Jadi preman nih di sini. Nggak, di sini katanya gue pernah dengar kulinernya tuh unik-unik dan otentik. Gue penasaran nih, katanya ada yang viral di Pasar Santa. Tapi kita ubek-ubeknya dulu, nemunya apa, random kita cobain. Kalau umami kita tayangin, kalau nggak umami, mohon maaf. Jangan ya, Dek, ya. Jangan ditayangin. Oke deh, seperti apa keseruannya? Keseruannya? Oh iya, langsung kita habak-habak. Siap makan yuk! Oke, yang pertama gue mau cobain ini nih. Namanya Meat Mitologi. Langsung yuk. Bisa, Mas. Mau pesen dong. Ya. Ini yang best sellernya apa nih? Ini yang best sellernya Wagyu Butter Rice. Wagyu Butter Rice. Butter ya? Ya, oh, berarti dia pakai apa tuh? Buat toppingnya ada cheese, jagung, sama scramble. Terus nasinya dibikin kayak gimana emang? Butter Rice itu dari campuran dari butter sama bumbu. Oh, bumbu. Ya. Berarti ada nasinya, ada daging Wagyu-nya. Ya. Terus sayurannya, ada telur juga ya? Oh, pakai telur. Ya. Harganya berapa? 50.000. Ya. Oke. Kita cobain yuk, satu. Ini berapa lama jualan, Bang? Owner saya udah dari 2015. 2015. Ya. Wah, ini apanya nih? Ini Wagyu-nya. Ya. Oh, ditutup ya, biar nggak lari dia. Oh, dua kali masak. Udah tuh ya. Dia butternya beda, khusus ya? Iya, bawang. Oh, bawang. Oke, nasinya nih ya? Iya. Oh, nasinya warna kuning ya? Iya. Kasih apa tuh? Ini bubuk penyedap ya? Bumbu. Ih, ngocoknya di wajan ya langsung ya. Ini enggak kan? Oh, enggak. Oh, goreng biasa, dadar ya. Eh, nasi goreng udah jadi nih ya. Wow. Harus diacak-acak ya dia. Udah langsung masuk. Oh, sayurannya dulu ya. Kasih sesening. Wih, bisa juga ya. Sampai tumpah, Bang, maksudnya. Jangan, Bang. Dikasih apa tuh? Ini dikasih bumbunya penyedap. Oh, bumbunya dikasih apa? Basil ya? Oh, ini udah nih. Gak apa-apa. Tampilannya kayak gini, yaudah. Luar biasa ya. Berarti rame dong di sini? Alhamdulillah, ada aja. Ada aja ya?
Wow. Oh, ditambahin lagi seasoning. Tambahin lagi. Ajar, Bang. Wih, udah jadi nih. Harganya gocap ya. 50.000 nih, guys. Gocap. Lokasinya di Pasar Santa ya. Oke, ini dia nih pesanan kita nih, Jo. Ini namanya Wagyu Steak with Butter Rice. Harganya gocap nih, guys. Langsung kita cobain dah. Gue penasaran sama nasinya nih. Nasi butternya nih. Ini di mana nih, Pak? Udah, nanti aja makan dulu. Gue lapar nih. Kita ke sini nih, buset dah. Panas. Gak ada siapa nih Pasar Santa nih. Langsung ya kita cobain nasinya dulu nih. Udah ada telurnya nih. Langsung. Apa, guys? Bismillah. Wow, hidden gems ini. Nasinya pulen, rasanya gurih dan aroma butternya tuh nggak bikin enak, nyaman banget. Ada pedas-pedasnya dari lada dan seasoningnya nih pas banget. Nih. Kita cobain pakai dagingnya langsung nih. Ini daging wagyu yang melted ya. Meltednya meltik. Bismillah. Wow. Dagingnya pecah banget. Seasoningnya juga cakep banget sih. Gak keasinan ya. Gak kegurihan. Smokinya dapet. Tuh, pas. Wow. Daging meltednya juga nggak begitu enak deh, nggak bikin enak, nggak yang banyak lemak kayak gitu. Bumbunya ngeresep, bumbunya ngeresep banget, campur-campur pakai sayuran, pakai telur, pakai dagingnya ada sayuran ini. Habek dong. Apaan tuh? Mantu mainan ini kita makan di pasar ini. Biasanya kita pinggir jalan ini kita. Ternyata sih di Pasar Santa ya, ini jajanan banyak banget dan unik-unik. Di lantai 2 nih campur baju sama makanan kulineran. Di bawah itu apa? Sol sepatu tadi gue lihat ya. Sepatu-sepatu. Oke, banyak deh, seru juga nih Pasar Santa. Iya, ya. Ini ngomong-ngomong gue lupa kasih sausnya, Jo. Sausnya kayak gini nih, gue enggak tahu saus apaan. Kita cobain dulu ya. Bismillah. Kayaknya lada-lada gitu deh, black pepper. Kita siramin sini ya. Biar ada rasa pedes seperti nasinya. Aduh, nasinya enak sih, Jo. Enggak ada yang bisa gue komplain masalahnya nih. Oke, bukan endorse. Abak. Kayak harga kali ya, gocap. Tapi gue pengen balikin ke kalian yang nonton. Harga gocap dapat kayak gini menunya. Nasi butter, terus ada wagyu steak apa meltik ya. Terus ada telur, sayuran. Harga gocap menurut kalian murah atau mahal? Gitu aja, langsung aja dah ya. Tapi untuk rasa oke sih, gue cocok nih. Nih lagi nih, habak lagi nih. Nih, Jo. Kurangnya satu kali ya, nggak pedes. Coba ditambahin sambal geprek gitu, kayaknya lebih nendang. Ini kayaknya konten di Pasar Santa nih banyak nih, karena kita mau keliling lagi ya, mencari jajanan yang enak, apalagi di sini ya. Ini salah satunya ini nih, tapi gua habisin dulu di Jo. Wah. Dagingnya juga lumayan lah, pas porsinya dagingnya sama si nasinya, nggak kebanyakan, nggak kedikitan ya. Oke, barusan kita udah cobain apa nih, Jo? Mitologi. Ini gua pesen yang Wagyu Steak with Butter Rice. Ini rasa-rasa model-model kayak resto-resto gitu ya, tapi harganya kaki lima. Ini bisa gua kasih dah, Jo. Langsung ya, kita kasih ya. Ini kalau misalnya kalian mau cobain seperti apa rasanya, cek aja di Google Map di Pasar Santa lantai 2, namanya Mitologi. Oke deh, sekian dulu video kali ini, nantikan video-video berikutnya dari Kubiler, Kuliner Bikiler. Ya makan yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.